Assalamualaikum. Halo penonton channel Mas Ju semuanya. Apa kabar semuanya? Saya harap sehat selalu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini saya sengaja akan memberikan berita terbaru tentang penerimaan peserta didik baru atau PPDB, terkhusus peserta calon murid baru yang melalui jalur billing atau bina lingkungan di kota Bandar Lampung atau di daerah sekitarnya. Tahun ini cukup berbeda ya penonton dengan tahun-tahun sebelumnya, yang mana tahun ini jalur billing direncanakan secara online atau caranya cukup mudah ya. Pendaftar tidak perlu datang ke sekolah, tapi murid atau peserta murid baru cukup dengan memakai aplikasi yang secara umum telah kita pakai sehari-hari seperti WA atau WhatsApp. Ini peraturan ini yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan setempat dan sekolah-sekolah yang telah ditentukan. Kenapa tahun ini sangat berbeda dengan tahun-tahun penerimaan murid sebelumnya? Karena pemerintah dan Dinas Pendidikan mengharapkan untuk menghindari kerumunan massa atau menjaga social distancing, yang maksudnya yang telah diterapkan untuk memutus mata rantai pandemi COVID-19. Selanjutnya, kalau untuk informasi tentang PPDB lewat jalur zonasi, prestasi, afirmasi atau perpindahan tugas orang tua, cukup bisa lihat link www.siap-ppdb.com. Baiklah para penonton Mas Ju semuanya, itu kabar singkat dari saya di channel Mas Ju. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya penonton channel Mas Ju semuanya. Mohon maaf atas kekurangan. Saya terima saran dan kritiknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.